Menteri Hubungan Luar Negeri Uni Emirat Arab, Anwar Gargash, mengungkapkan perbaikan hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dan Israel diharapkan menghapus rintangan penjualan pesawat tempur F-35 milik Amerika Serikat terhadap negara-negara di kawasan Teluk Arab. Uni Emirat Arab terus mendesak Amerika Serikat untuk menjual pesawat F-35, namun belum menyampaikan permintaan pembelian pesawat. Sebelumnya Amerika Serikat telah menjual sejumlah pesawat F-35 kepada beberapa negara sekutu seperti Turki, Korea Selatan, Jepang, dan Israel. Sementara itu Israel akan melakukan segala upaya untuk menolak penjualan pesawat F-35 milik Amerika Serikat kepada Uni Emirat Arab. Inilah cara Israel untuk mempertahankan superioritas militer di Timur Tengah.